Sobat Top Kids yang beragama muslim, masih kuat kan puasanya? Biasanya bulan puasa disertai dengan acara bukber alias buka bersama. Ini juga dilakukan oleh salah satu boyband cilik Indonesia, Super Seven. Ya, di tengah-tengah bulan puasa, tanggal 20 Juli yang lalu, Super Seven bersama dengan 200 Seveners di area Jabodetabek melaksanakan acara bukber. Seperti acara fans meeting, kali ini Super Seven juga banyak dapat hadiah dari para fansnya loh. Ada jam tangan, boneka, kacamata, dan banyak lagi. Mereka seneng banget karena dapat perhatian dari para fansnya. Eh, udah beduk. Selamat berbuka ya Super Seven. Amin. Nah, setelah kenyang, saatnya Super Seven menghibur para fansnya. Nggak hanya bukber, mereka juga berbagi kepada anak-anak dari panti asuhan. Sedekah langsung diberikan pada malam itu diwakili oleh para personil Super Seven. Sumbangan kepada sumbangan anak-anak itu dari tiket yang tiket. Ya, dari tiket yang dijual, jadi kita sumbangin ke anak-anak yang timnya juga. Perasaan kalian gimana? Alhamdulillah. Perasaan kita pasti senang banget, apalagi bisa membantu anak-anak Kevin. Untuk Seveners semua. Semuanya. Makasih banget. Makasih udah datang, udah bisa nyempetin waktunya. Ya, ya, terus ya, datang lagi, ya. Terus kalau ada kita ada acara lagi, ya. Terus juga support kita terus. Soalnya mereka itu kece-kece, lagunya bagus-bagus, bermanfaat lah. Buat hidup, buat dia, buat semuanya. Soalnya dia baik, mereka baik-baik. Mereka ganteng-ganteng, terus lagunya anak-anak sesuai umur kita. Orangnya baik, keren. Lagu sombong, lagu-lagunya masih anak-anak, sesuai sama umur. Pokoknya lagu-lagunya karena mereka baik, suaranya bagus, multi talent. Pokoknya mereka baik sama fansnya, beda sama yang lain gitu. Mereka nggak sombong, pokoknya baik dah, ramah. Terus tadi gimana perasaannya setelah ikut musik? Seneng banget! Nggak bisa diungkapi dengan kata-kata, oh my god. Seru, seru. Seneng banget! Seneng banget! Seru banget! Seru banget! Seneng banget! Sempet foto-foto? Sempet! Sama siapa sukanya? Jotare! Seneng, seneng banget! Bisa tolong lihat nggak? Dokternya sama siapa? Karel! Karel Santeo! Menyambut bulan Ramadan, Super Seven membawakan single baru mereka, Hidup Adalah Ibadah. Dengerin yuk! Hey,